Gipik. Itu belajar apa semalam? Malam belajar peluang lah, chance, peluang. Semua tempat masing-masing cabaran, tapi kita kena cari peluang lah. Dan dia ada peluang tersendiri lah. Kalau kita tak rebut, then tak dapat lah. Cuba share sikit persoalan daripada Pak Windu, apa kau belajar? Satu, apa yang kita buat memang selari lah. Apa yang kita buat daripada segi CCM structure, profiling agent, itu yang kalau kita buat dan insyaAllah lah boleh dapat sama. Cuba share sikit macam mana, apa yang kau nak share pada agent. Satu nak share pasal agent yang ada dekat sini ramai, 127,000 agent. Dekat Jakarta pun, Jakarta sendiri ada 14 juta. Jakarta ke 10 juta? 14 juta. 14 juta. 30 juta lah. Ha? 30 juta? 30 juta. Okey, 30 juta. Jadi sebenarnya peluang tu ada saja. Cuma kita je nak kena cari dia. Kalau nak tengok, kalau nak kira kalau nak kira Indonesia ni macam-macam golongan ada. Ada yang biasa-biasa, yang jalanan pun ada. Yang apa? Yang senam pun ada, yang T20. Jadi kita kena cari pulang lah. Apa yang kau belajar daripada Pak Windu? Satu point. Agent profiling. Siapa dia punya ciri-ciri yang ingat? Ciri-ciri dia, satu, dia mesti yang ada disiplin lah. Itu yang peringat. Bila datang ofis, ramai-ramai datang, maksudnya bila datang, dia akan dapat energi daripada yang lain lah. Itu satu. Selain dari itu, apa yang kau nak ambil? Cuba share sikit pesanan kau pada agent-agent kau pasal disiplin. Pesanan, ok. Sebab kalau kita nak ke depan, kalau kita tak disiplin ni memang tak ke mana. Kalau start kerja pun lambat, orang lain grab lah. Dan satu lagi pasal dia punya semangat dia nak teruskan bisnes dia, walaupun baru buka 2 hari office baru buka 2 hari tapi dah PKP, tapi dia cari jalan untuk terus hidup dan jadi top agency kot tahun PKP tu. So yang ngam-ngam dia set up office juga PKP. 2 hari 3 hari dah lepas tu. Tapi dia still boleh survive, memang dia boleh, dia all out, dia gunakan segala ruang yang ada dia buat.